Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirin ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. سورة المائدة كلمبو آيات 27 sampai 29 yang kita pelajari ini. Allah memberitahukan dan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gaib kepada umatnya, kepada kita-kita sekalian ini. Berita gaib mana wujudnya adalah watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Beritahukanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Di mana salah satu kisah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat beliau, umat Muhammad, adalah idh qarraba kurbanan, tatkala keduanya diperintahkan untuk, bahasa kita, berkorban. Kurban itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa kita kurban nanti di Idul Adha, itu dengan menyembelih binatang kurban sebagai ketaatan kita kepada Allah, karena itu merupakan perintah bagi yang mampu. Nah, maka dengan penyembelihan kurban tadi, itu sebagai bentuk mendekatan diri kepada Allah. Menyembelih kurban dalam hal ini itu adalah termasuk ibadah. Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang dilandasi sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah tadi, maka itu berfungsi, berkedudukan sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sholat kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berpuasa, khususnya puasa Ramadan, kita lakukan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, bahkan begitu juga muamalah. Aktivitas kita, katakanlah aktivitas sehari-hari, kalau itu kita lakukan dalam rangka ketundukan ketaatan kita kepada Allah lewat kita mengikuti sunnah beliau, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan itu, padahal itu adalah merupakan aktivitas dunia, gampangnya kegiatan sehari-hari. Entah itu mencuci, entah itu bekerja, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan sebagai
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka walaupun itu bahasa kita adalah aktivitas muamalah, katakala bukan ibadah, katakala begitu, tetapi manakala itu kita lakukan dalam rangka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah itu kurban, korban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walhasil hidup kita ini sebenarnya kita isi dengan korban. Ya. Baik tadi ibadah maupun muamalah, belajar kita ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengajar guru dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, begitu ya. Nah kembali idqarraba qurbana, ini artinya bahasa kita, bahasa Indonesianya, ibadah korban itu sudah disyariatkan sejak manusia pertama, sejak masa Nabi Adam, ya. Tuh. Nah, yang kedua, fatukubbila min ahadihima walam yutakobbal minal akhar, kita sudah tahu. Artinya, ibadah itu bisa diterima oleh Allah, bisa juga tidak diterima oleh Allah, bisa juga ditolak. Bahasa ekonominya, ibadah itu bisa laku, bisa juga tidak laku. Begitu, ya. Ini, nah ibadah yang laku itu, bahasa saya itu, ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah yang tidak laku ya, yang tidak diterima. Nah, kemudian kenapa diterima? Kenapa tidak? Sudah tentu dilihat dari, dimulai dari niatannya, kemudian tujuan ibadah tadi, kemudian bahasa menterengnya petunjuk teknis daripada ibadah tadi. Kalau sholat, petunjuk teknisnya ya berdiri, rukuk, iktidal, sujud, dan seterusnya. Itu teknis gitu ya. Kalau puasa ya sahur jam sekian, buka jam sekian, balik kita sudah, itu teknis. Jadi sudah niatnya diawali dengan niatan yang benar ya, tujuannya juga benar dalam rangka tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian cara melakukannya, teknisnya juga benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka kemudian ibadah tadi diterima. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak diterima. Kalau syaratnya terpenuhi 50%, ya diterimanya 50%, kira-kira begitu. Ya. Ini. Nah, sudah. Kemudian walam yutaqabbal minal akhir. Merisi kobil yang ibadahnya tidak diterima. Nah, tadi apa wujudnya? Dia mengambil atau mencari binatang, domba, kambing yang bahasa kita kelas rendah. Ini padahal yang namanya dulu gitu ya, dulu binatang-binatang zaman dulu, wah, untuk mendapatkan binatang yang berkualitas secara teori ya, logika, sangat mudah, sangat mudah.
Tetapi begitu yang terjadi, diambil binatang yang nilainya rendah. Begitu ya, ini. Nah, salah satunya maka kemudian jadilah korbannya tidak diterima oleh Allah. Sekali lagi, dulu mencari kualitas binatang berkualitas sangat mudah, sangat gampang. Tapi dia dulu yang dia pilih adalah binatang yang relatif tidak berkualitas. Begitu ya. Ini, nah, ini bisa masuk masalah ibadah, bisa masuk masalah teknis, tata cara, gitu, ya. Ini, nah, oleh karenanya maka, ya, korbannya tidak diterima oleh Allah karena syarat tidak terpenuhi. Gitu ya, ini tidak terpenuhi. Nah, karena korbannya tidak diterima, di mana dalam waktu itu kalau binatang korban diterima oleh Allah, kemudian dia terbakar api, siap dimakan oleh api, habis terbakar, diterima gitu ya. Sementara korbannya Qabil tidak dimakan api, artinya tidak diterima. Itu ya, itulah zaman dulu. Itu diterima ibadah atau tidak, khususnya dalam soal ini, ternyata orang bisa tahu, bisa melihat sendiri, katakanlah gitu ya, bisa mengerti, oh itu tidak diterima, oh itu diterima. Ya, sekali lagi, karena yang untuk ibadah barangnya nampak, kambing gitu ya. Saya geser, kalau sholat diterima apa tidak? Ya tidak nampak, gampangnya sepanjang hidup tidak nampak gitu ya. Ini ya, mungkin bisa tahu eksesnya saja, semakin senang sholat, semakin misalnya begitu, misalnya ya, misalnya seperti itu ya. Nah, maka innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang ibadah yang diterima, khususnya dalam hal ini pengorbanan, korban tadi, adalah yang dilandasi dengan takwa kepada Allah sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan menjalankan perintah Allah. Lah, untuk menjalankan perintah Allah kembali lagi tadi, hidup ya, ini sengaja dipilih binatang yang tidak berkualitas. Baik, kalau kita geser di masa sekarang, ibadah kita sholat misalnya, lu kalau kita sholat secara teknis kita berpakaian gitu ya, ini menutup aurat kah atau gitu ya. Kalau kita berusaha untuk memakai pakaian yang relatif baik, relatif bersih, relatif, dan seterusnya, ya itu sudah berarti merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita sholat padahal dalam keadaan mukim dan dalam keadaan bahasa sekarang punya pakaian, ya, sengaja diambil pakaian yang kusut-kusut, kira-kira begitulah, kira-kira sengaja begitu. Wah, sudah, jangan tanya, ini sudah gitu ya. Inilah oleh karenanya maka begitu yang terjadi. Dalam rangka kita beribadah, kita persiapkan mulai dari mental kita, hati kita, niatan kita, kemudian secara teknis kita persiapkan juga dengan baik, katakanlah ambil pakaian yang dan seterusnya. Saya geser, nah itu khususnya para muhajirin,
Mereka sholat, pakaian mereka kusut, ya. Kalau perlu berbau, ini. Lu kenapa begitu? Lu ini karena kondisi mereka, kemampuan mereka waktu itu seperti itu. Apalagi kalau dalam keadaan safar, orang safar namanya. Tidak sebagaimana orang mungkin walaupun katakanlah dia juga persiapan, tapi ya sudah tentu karena kondisinya berbeda ya jadinya berbeda. Jangan dibantah dalam soal-soal seperti itu, ya. Kita bicara dalam kondisi normal gitu, ya. Ini, nah itulah. Begitu juga kita ngaji, begitu juga kita belajar. Apalagi yang kita pelajari adalah dinul Islam, itu ya. Ini walaupun mungkin juga mempelajari ilmu-ilmu umum, tapi tujuannya adalah untuk mendukung, katakanlah kesempurnaan dalam tanda kutip ya, dinul Islam. Kalau kita persiapkan dengan relatif baik, itu merupakan syarat ini ya diterimanya ibadah atau muamalah. Tadi orang sekolah dia, wah dia persiapkan dengan baik, dia mandi ya, kemudian dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin kalau bahasa sekarang secara umum pakai seragam, katakanlah begitu, katakanlah ya. Ini, nah kalau begitu ya, kemudian dia tahu inti daripada belajar adalah untuk bisa memahami gitu ya. Tentu dia begitulah gitu ya. Tidak akan dia, wah tasnya ketinggalan. Lalu memang sekolah berangkat itu tasnya ketinggalan gitu misalnya, begitulah. Mau ngapain itu? Kan gampangannya alasan yang sulit untuk bisa diterima kan. Dan kamu mau sekolah tasnya ketinggalan itu ya. Kalau sekarang mau belanja ke pasar dompetnya ketinggalan. Zaman sekarang dompet ketinggalan mungkin masih bisa, enggak apa-apa, ada ATM. Tapi yang jual lombok mana ada gesek mereka zaman sekarang, gesek begitu misalnya gitu ya. Nah, sudah dan seterusnya ya. Nah, oleh karenanya maka dari ayat ini khususnya kalimat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka kita lihat ayat-ayat lain tentang diterima dan ditolaknya amalan manusia ya. Sekarang kita lihat surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 69. Ayat ini dimulai dari ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara naru jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة wa ulaika humul khasirun. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, begitu juga kepada orang-orang kafir, menjanjikan nar jahannam khalidina fiha. Hiya jahannam tadi hasbuhum, pantas untuk mereka. Wa la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka ada adab yang tetap.
Begitu itu kan ladina min qablikum, sebagaimana juga Allah menjanjikan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian wahai umat Muhammad gitu ya. Khususnya janji yang negatif, di mana orang-orang terdahulu itu kanu asyad minkum kuwatan, mereka jauh lebih perkasa dari umat Muhammad, tubuh mereka, fisik mereka gitu ya. Wa aktsaru amwalan wa auladan, lebih banyak kekayaannya, hartanya. Wa auladan, lebih banyak anak-anaknya atau anak buahnya. Fasamta'u biholakihim, dengan kelebihan-kelebihan tadi mereka bersenang-senang dengan bagian mereka, nasib mereka, dengan keadaan mereka. Nah, fastamta'tum, maka kalian ayat 68 munafikin wal kufar gitu ya. Fastamta'tum biholakikum, silakan kalian bersenang-senang dengan keadaan kalian itu. Kamastamta'al ladina min qablikum biholakihim, sebagaimana juga orang-orang terdahulu mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang, bermewah-mewah, biholakihim, dengan kekayaan yang ada pada mereka. Ditambah lagi wahudum kalladhi khadu, mereka juga bicara negatif itu, percakapan pembicaraan yang negatif, entah itu riba gitu ya. Kalladhi khadu, sebagaimana orang-orang dulu mereka juga bicaranya juga begitu, nanti kita lihat. Nah, ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka-mereka itu orang-orang yang habis amalannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, hidup mereka semuanya serba menghasilkan kerugian saja, yakni dengan masuk ke neraka jahanam tadi ya. At-Taubah seluruhnya madaniyah, maka salah satu cirinya bicara orang-orang munafik ya. Wa ada itu bisa positif, bisa negatif. Kalau wa'idun itu negatif gitu. Kalau wa ada, sebagian mengatakan positif, tapi sebagian mengatakan bisa positif, bisa negatif. Nah, dalam hal ini bicara negatif ya. Artinya orang-orang munafik itu kelasnya sama dengan orang-orang kafir ya. Ini nah, karena itu sudah ya masuk jahanam. Nah, mereka masuk ke neraka jahanam itu memang sudah pantas ini ya, pantas Allah memasukkan mereka ke jahanam gitu ya. Nah, walhum ada pemukim, ini contoh juga anu dalil gitu ya, bahwa orang-orang munafik itu mukimnya, bermukimnya, bertempat tinggalnya itu selama-lamanya adalah di neraka hidup ya. Ini mukim, ini bahasa Indonesia dengan bermukim itu ya, bermukim. Sudah. Loh, Allah memberitahukan ini kepada mereka lewat Rasulullah sudah pada tentu. Itu tidak hanya mereka saja, yakni di masa Al-Quran, di masa Rasulullah SAW itu saja. Tidak. Itu. Dalam hal ini Allah tidak membeda-bedakan. Gitu. Ya. Hanya siapapun juga yang melakukan itu, dalam hal ini munafik atau kafir, sudah sejak masa dulu gitu ya, bahkan tadi kaitannya dengan
Qabil dan Habil tadi. Ini sudah jadi standar gitu ya, standar paten gitu ya. Siapapun juga, orang dahulu maupun orang sekarang, katakanlah orang kuno maupun orang modern, katakanlah orang super modern sekalipun, katakanlah begitu ya. Sepanjang mereka mensifati aktivitas mereka sehari-hari, aktivitasnya seperti itu, yakni negatif tadi, maka sama hasilnya. Allah tidak membedakan siapapun mereka, sekali lagi, sejak masa manusia pertama sampai manusia terakhir. Ya, Allah tidak bedakan. Maka ini ditunjukkan karena dinamin koplikum. Begitu juga orang-orang sebelum kalian, wahai Muhammad, asalnya gitu ya. Entah itu orang-orang di masa Makkiyah, bahkan di masa sebelumnya, bahkan siapapun dari keturunan Bani Ismail khususnya gitu ya, bahkan sebelumnya. Sifat orang-orang terdahulu yang negatif, kanu asyadda minkum kuwatan wa aktsaron wa amwalan wa auladan, padahal mereka punya banyak kelebihan ini ya, terutama dari sisi fisik. Fisik mereka gempal sedemikian rupa itu, kira-kira kalau bahasa sekarang mobil Fortuner yang 3500 cc ditendang sekali oleh mereka habis, sekali saja tendang pakai kaki kiri, iya kira-kira begitulah, karena gempalnya mereka, tubuh mereka, fisik mereka seperti itu kuatnya, sudah ya, itu kelebihan. Nah, asyadda minkum kuwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Kok begitu? Ya dulu manusia masih sedikit, populasi manusia kata orang sedikit, sementara sarana melimpah, sudah gambarannya kecil saja, mau minum tinggal lari ke sungai minum langsung gitu, mau makan tinggal ambil buah-buahan di sekitarnya, sangat banyak fasilitas hidup, sangat banyak, sementara manusia jumlahnya sedikit, turah-turah kira-kira begitu ya bahasa sekarangnya, turah-turah gitu ya. Ini begitu juga mereka punya anak, sudah ini baik anak sampai kepada anak buah gitu ya. Fir'aun dulu praktis 100% yang namanya orang Kipti mesti berpihaknya kepada Fir'aun gitu ya. Ini karena aktsara amwalan wa auladan, gampangnya kurang apa ya, kelebihan yang ada pada mereka kurang apa gitu ya, kekayaan ya begitulah gitu ya. Ya kembali tadi, karena sudah ini sarana untuk hidup, orang cari kekayaan itu kan sarana untuk hidup, kemudian untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan. Ini orang cari duit kan tujuannya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Kalau naik lagi bukan memenuhi kebutuhan hidup tapi memuaskan gitu ya, memuaskan gitu. Maaf, kopi sak gelas saja cuma 2.500, 5.000 kalau sekarang. Oh ini ada kopi satu gelas 75.000. Silakan ke hotel-hotel berbintang itu, gitu ya. Es teh paling 3.000, gitu. Silakan ke sana. Oh 25.000. Itu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memuaskan hasrat kebutuhan, gitu. Nah, kalau sudah bicara memuaskan,
itu bicara nafsu gitu ya. Nah, sudah kita kembali. Itu semua ya nikah ladina mingkoblikum kan wasyada mingkum kuwatan baktar amwalan wa auladan, itu semua adalah rezeki dari Allah. Mereka hidup karena rezeki itu pemberian. Jadi ya, diberi roh, hiduplah mereka. Kokoh, kuat, kempal mereka. Dan seterusnya. Itu semua adalah karena rezeki, peparing, pemberian yang Allah berikan. Gitu ya. Ini ya. Buah mana mereka cukup menancapkan satu pohon selesai sudah. Ini ya. Tidak usah berproses secara dibeginikan, begitukan dan seterusnya. Nanti begitu. Ada pohon lombok. Nah, nanti tentu hasilnya mesti pedes. Mesti begitu. Ini ya. Tidak usah dikasih. Nah, zaman sekarang pedas, yang pedas-pedas tidak usah dikasih. Rumus itu ya, begitu. Itu. Dan seterusnya. Nah, sudah ya. Ini. Nah, tapi dengan rezeki Allah tadi, dengan tubuh yang kempal, yang kuat dan seterusnya, fastam tahu bi khalaqihim. Itu ya. Mereka itu bersenang-senang dengan khalaqihim, bagian yang ada pada mereka, rezeki yang ada pada mereka. Mereka diberi rezeki oleh Allah, mereka gunakan semata-mata untuk memuaskan kebutuhan. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memuaskan kebutuhan. Nah, fastam tak tumbiulakikum, kamastam tak Allah di namingkabikum biulakihim. Kalian orang munafik, orang mukafir juga seperti itu. Diberi rezeki oleh Allah, napas enak tidak, asma itu ya. Begitu juga penglihatan, begitu juga pendengaran normal bahasa. Itu rezeki dari Allah. Begitu juga yang lain ya. Nah, rezeki yang memberi 100% adalah Allah, tetapi mereka menggunakan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Jadilah mereka beli tas 1 miliar gitu. Ada pengacara di Jakarta, jam tangannya harganya 3 miliar. Ah, sudah dan seterusnya. Itu bukan untuk memenuhi kebutuhan dia, ya. Memuaskan gitu ya, memuaskan kebutuhan. Loh, sekali-sekali boleh saja begitu. Tapi ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Yang namanya orang diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan, wah sudah, masa sekarang gunakanlah untuk berwisa-wisa tadi, semata-mata untuk itu gitu ya, dan seterusnya. 100% Allah yang memberikan, maka nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah dari rezeki yang Allah berikan itu tadi. Sekali lagi, entah kesehatan, entah normal, entah harta, dan seterusnya. Walhasil, orang munafik, jangan orang kafir, orang munafik saja, mereka dijanji oleh Allah dengan naro jahannama kholidina fiha itu karena hidup ini digunakan hanya untuk memuaskan kebutuhan saja, semata-mata untuk itu ya. Atau dengan kata lain, hidup di dunia ya hanya untuk mendapatkan dunia saja. Walaupun mereka munafik, mereka percaya dalam tanda kutip kepada akhirat, tapi sekedar percaya, tidak sampai kepada iman. Gitu ya. Karena iman
orang beriman, dia percaya, kemudian dari iman tadi akan memunculkan amilus sholihat. Kalau orang mengaku sebagai iman tapi gitu tadi ya, kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari dan serunya seperti itu, sudah mereka percaya kepada akhirat, sekedar percaya saja gitu ya. Ini ya. Nah, ditambah lagi wahudum kalladhi khadu, terhadap kebenaran, kalau kita umat Muhammad, terhadap nubuah yang ada pada beliau, terhadap Al-Quran, terhadap dinul Islam, ya, itu kebenarannya mutlak, tapi wahudum kalladhi khalu, ya, mereka kalau bicara Islam, bicara yang negatif. Bicara Al-Quran, bicara yang negatif. Bicara nubuah, bicara negatif. Maka orang Barat, sebenarnya mereka tidak mengenal agama Islam. Orang Muslimin itu tidak kenal. Yang mereka sebut Muhammadanism. Orang Barat itu ismenya Muhammad. Isme itu ajaran, gitu ya. Ini bukan Muslimin, enggak. Orang Islam, enggak. Ya, katakanlah begitu, walaupun tetap ada satu dua yang begitu. Tapi secara umum mereka mengatakan itu Muhammadanism itu. Mengikuti ajarannya Muhammad gitu. Ya. Ini, ya. Nah, kembali wa kuntum kalladhi khadu. Mereka orang-orang dahulu, respon mereka entah kepada Nabi Musa, entah kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Respon mereka negatif. Pembicaraan mereka terhadap para nabi dan para rasul, bicaranya negatif. Kalau kita kembalikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, oh itu syair itu syair itu dan seterusnya. Negatif, negatif, negatif saja. Serba negatif. Begitu juga kepada Al-Quran, bahkan kepada aturan Islam. Gitu. Negatif bicara mereka. Gitu ya. Ini wahudum kaladi khalu. Padahal kebenarannya total, kebenaran dinul Islam total 100%. Lu yang benar 100%, mereka melihat celah-celah untuk yang tidak benar, mereka belok-belokkan dengan bahasa, dengan logika atau yang lainnya lagi. Gitu. Apa itu? Pencuri, potong tangan, wah sadis, sadis lah ini aturan Islam ini, itu maka ada LSM mereka bilang, namanya hati, hapus hukuman mati, padahal hukuman mati ada, ini itu baru begitu, lah kalau zina dihukum mati dengan jalan seperti itu, apa reaksi mereka? Wah sangat sangat hitam, tentu begitu. Padahal ini aturan dari Allah. Gitu ya. Wasariku wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Lu gitu. Ya. Ini ya. Wah, sudah kalau melihat begini sudah. Sekarang ini di masa sekarang khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia kurang lebih gitu ya. Itu mereka berusaha untuk memberikan stigma negatif kepada Islam dan Muslimin, gitu ya. Ini ya, walaupun sebenarnya mereka diuntungkan dengan Islam. Contoh paling gampang saja, Masjidil Haram, insya Allah sampai seterusnya praktis gitu ya, tidak akan pernah sepi dari manusia, bukan sepi itu ya, apalagi kemarin gitu ya, ini yang apa namanya umroh Ramadan, wah sudah gitu ya, begitu mereka apa orangnya sangat banyak,
kesempatan negara-negara lain untuk mengekspor, menjual apa saja, gampangnya laku. Gitu. Di sana, waktu itu saya ada perempuan, pedagang perempuan, entah dari mana saya benar-benar. Tali rafia itu loh, tali rafia hitam, jangan yang hijau, jangan, tali rafia hitam itu kan dari itu ya, yang hitam-hitam itu kan dari itu 20 meter dijaring, dijual gitu, tali rafia itu loh dijual laku gitu. Ini saudara kita dari Indonesia jual anak ayam apa meri itu dijual laku, apa saja di sana laku. Lo itu kan kesempatan negara-negara untuk mengekspor apa saja yang mereka ekspor ke, khususnya ke Mekah, karena semakin banyak orang ekonomi semakin bergerak berjalan. Bandingkan ada satu kota atau satu desa gitu ya, ini orangnya penduduknya cuma 50 biji misalnya begitu, sudah mau jual apa kepada mereka? Ini orangnya cuma sedikit, gitu ya. Lu itu mereka diuntungkan betul itu sudah. Salah satu contoh yang spektakuler, yang nyata gitu ya, dengan haji atau umroh sudah jual apa saja mereka. Negara-negara mereka ekspor itu juga. Bicara ekspor ya bicara ekonomi, gitu ya. Itu mereka diuntungkan. Gitu ya, sebenarnya begitu, tapi kembali wahudum kalladhi khadu. Bicara Islam selalu, walaupun tidak 100% semua orang begitu gitu ya, ada orang-orang tertentu juga gitu ya. Itu salah satunya ada mahasiswa kan sekarang sudah terbuka ya, beasiswa itu loh, universitas dari Australia, dari Amerika, dari Inggris, terlalu sudah ada memberikan kesempatan beasiswa kepada siapapun juga seluruh dunia yang mau belajar ke sana gitu. Salah satunya yang saya baca itu ya, dari Jawa Timur, perempuan lulus SMA tahun 2 tahun yang lalu panjangnya itu, dah di belajar di Irlandia dia itu ya. Nah, namanya dia dari konon dari MAN, dari Madrasah Aliyah itu ya, ada Muslim, oh, ya berjilbab lah mereka dia itu ya, yang kebetulan sosoknya jadi dia berjilbab dia, sementara agak ragu, waduh saya nanti belajar di sana, bagaimana ya? Agak ragu dia, tapi kemudian ajal sudah. Di sana itu praktis semua pelajar-pelajar itu yang sudah jadi mahasiswa gitu ya, ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Ya, si fulan, oh di penduduk di sini, master siapa, tuh jalan ini, gang sekian kalau bahasa kita gitu ya. Mereka tinggal itu, sebagaimana di Kediri itu bahasa apa? Kampung Inggris kan tidak ada kampusnya, ada ya, mereka tinggal di rumah-rumah penduduk kan. Nah, begitu juga mahasiswa Indonesia itu ya, sudah barang tentu pemerintah sana barang tentu itu ya, logikanya memilihkan, oh ini yang untuk muslim atau muslimah, dipilihkan penduduk yang gitu ya. Jadilah mahasiswa atau mahasiswi di sana katakanlah punya ibu angkat atau bapak angkat gitu ya. Ini waktu itu ternyata yang saya baca itu, wah belajar di sana perempuan tetap pakai jilbab, tetap rapat gitu ya, punya ibu angkat di rumah-rumah itu tadi ya. Ternyata ibu angkatnya itu sangat-sangat toleran gitu ya, sangat-sangat toleran, ikut masak gitu.
Padahal ya perempuan, misalnya perempuan lebih pada gitu ya, ikut membantu masak juga tetap pakai pakaian begitu, dihargailah oleh mereka juga. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, walaupun katakanlah mereka bukan muslim gitu, tapi mereka menghargai ini apa spirit toleransi yang ada pada mereka begitu. Ya sudah, tentu itu sudah diaturlah oleh negara setempat gitu ya. Tidak mungkin dia ditempatkan di rumah orang-orang yang anti Islam gitu. Wah, nanti akan tercoreng nama mereka, nama bangsa mereka gitu. Ah, di satu sisi begitu ya. Nah, kembali wahudum kalladhi khudu maka ulaika bitu ta'malum fid dunya wal akhirah. Sudah, amalan mereka yang baik, baik belum tentu benar, tapi benar kan mesti baik gitu ya. Amalan mereka yang baik, hidup mereka memuliakan tamu, itu mereka menjaga kekerabatan, kan positif-positif semua. Tapi amaluhum fid dunya wal akhirah itu habitat, habis, tidak ada hasilnya sama sekali nanti di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, walaupun mereka begini begitu. Kembali tadi, walaupun mereka toleransinya sangat besar kepada mahasiswi khususnya gitu ya, mahasiswi muslimah khususnya dari Indonesia yang saya tahu itu ya, sudah berantem di negara lain juga begitu, walaupun begitu baik, tapi wa ulaika humul khasirun, kebaikan mereka tidak berubah. Maka yang terakhir, maka marilah kita melakukan apa saja khususnya dalam kebaikan, entah itu ibadah, entah itu muamalah. Yang penting bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Maka tadi niatan benar, kemudian teknis cara melakukan ibadah juga betul. Begitu juga dalam soal muamalah. Maka apa yang kita korbankan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, harga diri kalau perlu dikorbankan, tapi dalam rangka menjalani dinul Islam, sudah nanti di akhirat pasti akan berbuah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikondisikan oleh Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang hidup aktivitas dunianya kita, dunia kita ini menghasilkan sesuatu yang sangat menguntungkan, yakni ganjaran pahala yang datang dari Allah ya. Baik, ini bisa sampaikan wa qulu qul ya astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.